Baiklah pemirsa One Fight MMA Indonesia, welcome to Contender Interim Fight di kelas atom weight 48 kg. Langsung saja kami perkenalkan kembali kedua fighter yang akan segera bertarung di main event kita malam hari ini. Bertarung dari sudut biru, seorang fighter kelahiran Koka Minahasa. Usia 21 tahun dan tinggi badan 163 cm. Menguasai disiplin taekwondo. Dengan rekor bertarung 3 kali menang, 1 kali kalah. Fighter from Asta Muay Thai and Tornado MMA. Please welcome the messenger, Noven Kauna. Dan lawannya bertarung di sudut merah, seorang fighter kelahiran Pantai Cermin Sumut. Usia 27 tahun dan tinggi badan 160 cm. Menguasai disiplin gulat dengan rekor bertarung 3 kali menang, 2 kali kalah. Fighter from Crazy Fighter Club Medan. Please welcome the Crazy Black, Lepin Sitoro. Inspektur pertandingan kita pada malam hari ini, Bung Francino Tirta. Dewan juri kita, Bung Max Metino dan Bung Linson Simanjuntak. Juri 1, Wiwi. Juri 2, Budi Hermanto. Juri 3, Soma. Wasit sudah pasti, Steffi. Fighters, let's get it on. Hadir! Kalian sudah tahu peraturannya? Ikuti perintah saya, lindungi diri kalian setiap saat. Main dengan sportif. Thoughts Globe. Kembali ke sudut. Inilah dia bout kita yang terakhir. Anda kembali dipandu oleh Bung Nanda dan juga Bung Aji. Silahkan. Terima kasih Intan. Main event pada malam hari ini. Contender Interim Fight atau Way. Antara Lipin Sitorus di sudut merah melawan Novan di sudut biru. Kita lihat dua fighter Atom dengan serangan-serangan cepat, Bung. Ya, seperti ini akan seru sekali nih, Bung. Betul. Karena kita lihat dua-duanya sepertinya sudah sangat siap dengan kita melihat kondisi fisiknya. Ya. Kita melihat siapakah penantang dari seorang Faisal, Bung, yang sudah mendapatkan tiket untuk interim fight. Betul. Di kelas Atom, kita lihat. Oh, satu tendangan keras. Begitu ya, telah mengena, Bung. Langsung saja disusul. Melakukan RNC, apakah berhasil dan Lawan mendapatkan tiket interim fight atau poin. Luar biasa. Dari seorang Novan. Luar biasa. Ya. Langsung saja menghabisi seorang Lipin Sitorus, Bung. Iya. Dimulai dengan high kicknya dan akhir dengan RNC, Bung. Betul. Luar biasa sekali. Inisiatif yang sangat tepat dilakukan oleh... Ya. 38 Novan. Detik saja diperlukan untuk mendapatkan tiket. Ini dia. Wow. Langsung terjatuh. Ini betul. Diakhiri. Momen ini dimanfaatkan oleh Novan ya, Bung ya. Langsung diakhiri dengan Reuni Kecuk untuk seorang Lipin, Bung. Akhirnya Blackout. Ya. Dan wasit Steffi memberhentikan pertandingan di ronde ke-1 detik ke-38. Dengan kemenangan submission menggunakan teknik rear naked choke, the winner sudah pasti dari sudut biru, the messenger, Noven.